Nah, ini dia. Nah, ini yang ini. Ini kan ensiklopedia Alkitab masa kini. Nanti lihatlah di sini. Pasti ada penulis dari artikel itu. Di bawah artikel itu. Misalnya ini, katakanlah namanya ini, si namanya kita buat si Broto. Broto. Dia judulnya penyembah. Dalam era Sudarmo, ini nanti pasti dia penyunting atau editor. Baru ensiklopedia masuk ini. Dan nanti di ujung artikel penyembahan ini, lihat nanti di bawah ada JH, RS, BS. Siapa BS itu? Lihat di dalam, di depan. BS itu siapa? Itu nama penyembah, kontributor. Itulah di sini nanti. Kalau dia BS-nya mungkin Broto Sudibyo BS. Di ujung akhir dari apa ini? Ada itu di bawah. BS garing JHS mungkin dua penulisnya. Sama seperti kalau kalian lihat di buku kamus sejarah gereja Indonesia yang timbul yang baru terbit itu. Di ujung-ujung itu ada. Ada juga saya menulis itu. Satu artikel kecil. Jadi kalau mengambil dari ensiklopedia pasti ada nama penulis artikel itu. Itu ya nanti perbaiki. Ada namanya itu. Ini contoh saja yang kau buat ini contoh supaya nanti bisa kau tiru. Nah ini juga seperti yang saya katakan tadi. Ini pasti salah satu dari tesis atau disertasi teori Rusia. Jadi ini mungkin kalau dia modul, ini kan jelas dia buat modul. Ya. Kalau modul ini tidak boleh menjadi sebuah miring seperti. Jadi caranya Theodorus silap baru ini yang metodologi ini metodologi koma dalam modul ini yang buku modul apa ini? Apakah modul filsafat, modul mata kuliah filsafat atau modul mata kuliah apa ini, karena ini fakultas filsafat, ini arti pasti modul filsafat. Baru Kupang fakultas filsafat Unira 2012 ini cek nih, pastikan apa ini. Jadi jangan asal mengutip, lihat dia apa itu. Nah, ini lagi harus jelas ikuti nanti cara membuat singkatan-singkatan. Mas Chandra nanti. Mas. Jadi, baca aja kita. Nah, baru di Groenen nggak boleh pakai OFA, pakai OFM. Di sini kan di depannya C. C ke groin. Di sini C groin. OFK, SJ,
LCD, trombus dokter, nggak usah. Nggak perlu. Tapi nanti yang seperti-seperti ini, dia apa ya, dilihat ya. Kok semua kau buat seperti ini? Kejadian gua berapa berjarak. Kenapa begitu ya? Semua ini konsisten. Berjarak semua. Maksimum berjarak. Kuat semua nanti apa ya? Tidak perlu kita tandai lagi itu. Ini lagi. C groin itu. Ada C di depan. Nanti ada yang menguji itu apa? Kreating. Warna apa bukunya? Nah, ini gerhak kita. Ini pasti dia ini tuh. Kalau ensiklopedia atau apa namanya kamus, kan, pasti ini. Dia sudah menggunakan yang bagus ini. Dia kan sudah apa, inilah yang sebenarnya terkapan yang sekarang. Ya. Ini apakah ini persekutuan dua menerbitkan? Apa nama penerbitnya? Enggak ada. Persekutuan punya PA menerbitkan. Iya, ada namanya. Pasti ada namanya itu. Jangan doa persekutuan dua PA. Nanti saya kirim juga sama kamu nanti. Ini juga ya. Nanti kalau caranya kalian sudah menulis, kasih orang lain membaca. Sebelum kalian kirim nanti, kalau sudah final nanti ini, kasih orang lain baca. Karena mata kita ini sudah benar nih, kalian baca sudah benar itu. Tapi mata orang banyak yang salah melihatnya. Tapi mata kita sudah langsung membenarkan itu. Karena udah capek kita. Yang seperti ini, lihat nanti benar nih. Orang mundur, oh benar. Karena otak itu langsung bilang benar. Benar salah. Kalau orang lain kan karena tidak ada beban dia baca itu. Oh, salah ini. Mahal loh korektor. Korektor itu mahal. Kalau saya mau saya baca semua. Mata saya langsung lihat. Karena saya di bekas didikan Profesor Dr. Dan Ertono. Dr. Dan Ertono kalau saya datang bimbingan, dia langsung udah total itu kesalahan. Seperti ini, total di bawah. Halaman ini sekian, halaman sekian, sekian, sekian. Ini juga terbaik ya, Bu Editornya. Sekarang di sini. Nah ini, hati-hati juga menggunakan seperti ini. Kalau seperti ini, kan ini harus memundurkan ini, baru dia jadi 11, kemudian spasi 1,5. Tapi setiap seperti ini harus kau terjemah. Harus mengurung buatlah terjemah. Ini kalau begitu jangan begini. Ini harus langsung kau tarik dia sini. Jangan tambah detik. Ini dalam kurung.
lagi turun dan sama duduknya. Ini jadi 11 dan 11. Ini. Tapi dalam cara penyusunan yang sekarang ini, kena nanti kau pelantiasi. Nanti kan kita cek turnit ini. Kena kau itu. Ini bagaimana caranya? Harus kau bahasakan ulang. Jangan kutip banyak seperti itu. Kalau kau kutip ini seperti ini, nanti kena berapa persen kau kena kata-katanya. Jadi seorang ahli, kata-katanya itu kau bahasakan ulang. Itu namanya parafrase. Jadi orang sekarang sudah menghindari menggunakan model seperti ini. Karena ini akan membuat kita banyak kena apa plagiasi. Walaupun kita kutip asli, lalu kita buat ini bukunya ini dari halaman ini dari sini, benar kita kutip, tapi kita termasuk plagiasi karena kata-katanya sama. Jadi tidak boleh kata-kata sama, harus kita buat bahasa kita baru, tapi tidak menghilangkan substansi pemikiran. Ini sekarang apa cara penulisan yang baru. Hindari untuk seperti ini. Mengutip beberapa kata yang sama kan. Langsung seperti ini. Merah, kuning, hijau. Masuk itu. Dari bukunya ini. Jadi kita kan sudah tetapkan 20%. Kalau 20% ke bawah, maka bisa skripsi itu diuji. Tapi kalau 21, 22, sampai 80%, sampai 100% tidak bisa diuji. Harus dikembali lagi kepada mahasiswa untuk membahasakan ulang yang sama-sama. Jadi, Pak, saya bertanya, Pak. Kalau memparafrasikan itu yang kutipan langsung, kalau kita mau ngambil kutipan bahasa Inggris, kita parafrasikan dalam bahasa Inggris juga. Lebih baik kalau seperti ini, jangan buat terjemahan ini bahasa ini aja. Bahasa Inggris aja, enggak usah buat bahasa Inggris ini. Kalau buku Inggris ini, mencet nanti. Bahasa Indonesia jadi apa? Di apa namanya? Di paraparasi. Tapi jangan buat ini lagi. Ini hilangkan. Potong dia, masukkan ini. Buat bahasa kita, bahasa sendiri. Gitu ya. Jadi, saya warnanya aja. Nanti supaya ada kebayang-bayangkan ini. Buat bahasamu sendiri aja. Jadi nanti di sini jangan, kalau sudah kau bahasakan sendiri, jangan lagi buat lagi James Montgomery, buat di sini. Jadi dia, kita ambil pemikirannya. Jadi kita bandingkan dengan pemikiran dia itu. Jadi artinya dalam sini kan sudah masuk pemikiran kita. Ketika kita paraparasi itu sudah masuk pemikiran kita. Tapi dari pemikiran beliau ini, si James ini, kita buat bandingkan. Makanya sekarang kan apa program Merdeka Belajar ini yang diajarkan sekarang ke kita. A, T, M. ATM sekarang. ATM itu ambil, tiru, modifikasi. Ini yang harus kita kerjakan, modifikasi ini. Di semua penirunya kita. Mulai kecil kita kan mama, papa, kan meniru. Bisa mama, papa. Tapi kita membedakan kita sekarang adalah ini, modifikasi. Harus mampu kita modifikasi. Baru yang kedua, gila. Gila, langsung gali ilmu, langsung aksi. Itu Merdeka Belajar sekarang. ATM dan gila. ATM ambil, tiru, modifikasi. Baru gila. Gila, gali ilmu, langsung aksi. Ketika kita belajar, gali ilmu itu, langsung aksi. Makanya kita harus pergi ke industri. Kalau kita gereja, kita harus masuk ke industri. Oke. Ini sudah habis ya. Nah, jadi kalau ini tadi, penyembahan robot ini. Oke, ini sudah habis ya. Asli ini. Tapi ini harus ketambahkan tadi ini. Eksegesi kami tadi.
definisi eksegesis ekonomikal, langkah-langkah eksegesis ekonomikal ini harus kita tambah. Di sini ditambah definisi apa tadi? Eksegesis ekonomikal dan langkah tapi ini sudah 38 halaman. Kurangilah hal-hal yang tidak berguna. Ini definisi-definisi ini bahasa Ibrani, bahasa Yunani ini, tak usah banyak-banyak ini. Apa yang kena cocok dengan penyembahan itu aja. Ini misalnya dari satu ini, ambil aja dua. Ini kan sedikit ini. Ngapain ini? Buang aja. Tak usah banyak-banyak. Sedikit aja ambil. Emet atau pilihlah emet atau emunah atau aletes. Jangan semua. Kalau semua nanti, ngapain ini? Kegunakan enggak nanti di empat ini istilah aletes ini? Kalau enggak, ngapain? Enggak usah. Yang kita gunakan aja. Jangan banyak ini. Makanya sebenarnya tadi banyak kali. Menurut Alkitab, menurut apa? Menurut Alkitab itu. Tapi potong-potong lah nanti. Karena ini sudah 38 halaman. Makanya ini nanti lehernya yang besar. Bengkak. Tapi teruk. Potong-potong aja lah. Tadi maaf, potong-potong aja mana yang tidak apa lah menurutmu. Kau sendiri yang akan lihat nanti mana yang cocok. Misalnya kan ini penyembahan menurut Yahudi, penyembahan menurut kita perjanjian lama. Ini ayat-ayat ini kan banyak ini ayat-ayat ini. Keluaran tak usah baca aja yang cocok udah buang mana yang cocok yang apa ini ulangan ini buat panjang kali ini ngapain ini buang aja potong-potong dia ini segit adanya kalian cocoknya kalau nggak begitu cocok misalnya abad nggak cocok melayani ini buang ngapain kita pertahankan ini perjanjian baru yang tidak apa kata misalnya proskuneo lebih kegunakan nanti proskuneo ini aja ini sebomai leuterio asubio untuk apa apalagi ini satu kalimat ini kan ngapain potong aja lebih baik buat ini di bawah di catatan kaki misalnya ini kan misalnya contoh ini kalau pilih dari siapa ini proskuneo dari istilah di dalam perjanjian baru ada banyak istilah yang digunakan tentang penyembahan. Salah satu di antaranya adalah proskuneo. Tahu saya lagi buat ini nomor satu proskuneo. Kan kau bahaslah proskuneo. Baru baik buat catatan kaki. Selain istilah proskuneo masih banyak lagi istilah digunakan. Bla 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 ini masuk ke catatan kaki. Kan kecil nanti. Jadi di sini semua di bawah ini. Catatan bawah. Jadi kecil dia. Masih ada banyak istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Yunani. Cerut, potong. Tapi yang kau gunakan di sini hanya proskuneo. Jadi bukan lagi ini siapa ini sebomai. Si Leotreo atau Sibio. Kalau orang mau tanya, apa lagi istilah lain? Lihat di bawah. Itu caranya mengakali supaya sedikit halaman kita. Yang di atas pun itu tadi. Yang bahasa Ibrani misalnya, apa yang kau gunakan? Nah itu aja. Ini misalnya arti dan makna penyembahan dalam proskuneo. Nah ini tadi naikkan aja ke atas. Sekali tadi kan kau bahas kau pilih proskuneo. Ini naikkan aja ke atas ini karena ini sudah kau masukkan tadi ke bawah ke catatan kaki. Ini proskuneo aja kau apa kau perdalam. Nah itu caranya supaya karena ini sudah 38 halaman tambah langkah-langkah nanti 50 halaman satu skripsi. Sudah sama skripsi dia. Gitu ya. Skripsi dulu. Oke. Chandra. Chandra.
revolusi. Saya kirimnya. Ini terakhir. Nah, nama saya. Ini bab berapa ini? Saya kirim lagi, Pak. Bab 1 dan bab 2, Pak. Tapi bab 2 sudah diperbaiki, Pak. Oh, ini sudah kau perbaiki, Pak. Bab 2 sudah terperbaiki, Pak. Bisa? Ya. Bab 2 lagi, Pak. Enggak, ini kan, sudah ini. Ini kan? Itu belum. Ini belum apa? Belum ada nama di sini. Belum, Pak. Oh. Krisnatal Dinjo. Ini mana lagi? Bagaimana, Pak? Ini enggak bisa lagi dia download juga tuh. Ini enggak bisa kan ya. Ini masih bisa di download. Bisa ya. Bab satu, ini berbeda bab satu. Bab dua, Pak. Bab dua yang ini apa ini? Bukan dulu tadi, Pak. Oh, oke. Okay. Berarti kita bahas sekarang bab 2 ya. Bab 1 dulu kan sudah. Belum. Semua ada bab 1. Belum ya. Yang ini. Iya. Panggilan menjadi hamba Tuhan. Ya, eksigensi kami juga. Sama dulu. Eksigensi kami juga. Ini juga. Ini huruf kecil menjadi dan menunjukkan terus dan mencapai kelaksanaan ini. Satu, ini bukan di sini. Nah ini seperti ini CV
yayasan, atau di PT, itu semua. Ini kehatiannya, ini juga sama seperti tadi. Ini pasti ada penulisnya, penulis daripada itu. Jadi dia dalam editor dia. Misalnya ada Robin. Robin ya. Contoh ini Robin. Nah, judulnya di sini adalah hamba Tuhan. Dalam gerhak titel editor. Gerhak editor. Seperti di ini, seperti ini dia, cara menulisnya. Ini dunia pun sudah ada ya. Itu dari situ ya. Hamba Tuhan, panggilan menjadi hamba Tuhan. Yeremia 1 4 10. Inilah aku itu. Itu apa itu ya saya? Ini tentang apa? Yeremia 1 ayat 4. Sebelum. Oh, sebelum aku dibentuk itu ya. Dalam rahim. Apa apa yang mau kau capai sebenarnya? Apa apa yang mau kau capai? Apa yang apa persoalanmu gitu aja. Apa persoalan dengan panggilan menjadi hamba Tuhan? Kalau persoalan yang apa? Sesuai dengan di saya di bab 1 banyak itu khususnya sebenarnya sebetulnya enggak penelitian saya, Pak. Semua usulan dari Pak Fardo dan saya sudah mengatakan oke, berusaha juga melaksanakan di dalam juga melakukan penelitian. Jadi sesuai juga dengan tempat penelitian saya, bahwasanya mereka tidak melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan itu, tidak menghidupi, tidak mengerti arti dan makna bagaimana panggilan sebagai pelayan. Siapa yang tidak mengerti? Para pelayan itu, Pak, pelayan tahlisan. Bagi perintah bisan. Iya, Pak. Jadi para perintah bisan itu maksudnya semtua. Iya, semtua. Tidak mengerti panggil hamba Tuhan. Iya. Itu di GKPI Tegalasari. Pelanggaran dari Sunjaya, Pak. Wah. Ada buat persoalan di sini. Sebenarnya belum saya buat, Pak. Itu dia, Pak. Karena waktu ujian sempro, Pak Fardo langsung mengusulkan ini lebih bagus di dunia ini penelitian. Terbelah ini ada persoalan itu kau tulis. Persoalan dari GKPI, Pak? Ya. Tidak ada, Pak. Karena di situ masih belum ada yang perbaikan saya bisa dapat beberapa satu juga, Pak. Itu harus kau tulis di sini. Nanti itu ya. Masalahnya, Pak. Ya. Jadi cara menulisnya ini seharusnya kan seharusnya setiap si tua itu harus mengerti panggilan menjadi hamba Tuhan. Itu seharusnya sejatinya sama seperti Yeremia dipanggil dia mengerti. Gitu kan. Tetapi fakta di lapangan bahwa banyak orang atau termasuk si tua tidak mengerti atas tugas panggilannya. Termasuk di luar itu lah saya berpisah. Di situ. Sehingga mereka mengalami tugas yang tidak bertanggung jawab. Tidak melakukan dengan sepenuh hati atau asal-asal. Itu masuk di sini. Di masalah ini. Di sini enggak ada. Enggak ada masalah itu kau sebut.
Padahal kau sebut ini kan berdasarkan latar belakang masalah di atas, kan ada masalah. Yang ada di atas definisi. Panggil, mau melihat kita sudah matang menyelesaikan masalah. Masalah yang diberikan satu, tidak banyak-banyak. Nah, masalahmu ialah cintua di kita tidak besar, tidak menyelesaikan kita. Makanya kau batasi dirimu kan, panggilan Tuhan itu, khususnya itu bagi cintua di kita. Nah, ini contoh ini, cara mengutip ini, tidak seperti ini. Cara seperti ini. Ini kalau saya klik ini kan, ini dia, ini kan? Iya. Lalu siapa yang menulis? Mana yang kau ambil? Yes. Mbak. Ini menjadi hamba. Yes, kita lanjut dengan hamba. Saya bacakan lagi. Ini salam dari redaksi. Enggak bisa jadi apa? Jadi kopi pak. Kalaupun dari sini contoh, lihatlah siapa penulisnya. Salam dari redaksi ini siapa ini? Redaksi ini siapa? Harus pasti ada nama. Ini kan? Nama, enggak ada nama kan? Nah, makanya saya contohkan begini. Kalau kita mengutip seperti ini, nah, buatlah misalnya contoh. Ini kan contoh. Rudy, tulisannya di sini judulnya panggilan hamba Tuhan. Kutip ketik dalam ini diakses pada. Mas begini caranya. Nama penulisnya ada. Ini karena seperti ini nggak tahu kita apa ini. Hanya anak baru saya klik ini. Klik tadi sudah dapat tadi. Salam dari redaksi kan. Gitu. Jadi kalau seperti ini nggak bisa kita jadikan dasar penulisan artikel. Nggak bisa ini. Ini si apapun bisa buat ini. Gitu. Ya. Nanti perbaiki itu. Nah, di sebelum apa ini tadi, sebelum masalah ini, di sini masukkan persoalan yang sini. Baru cocoklah berdasarkan latar belakang masalah di atas. Ini ada masalah di sini. Oke, ini dikasih masalah. Nah, di sini tidak perlu lagi kau apa berteori. Apa identifikasi masalah? Udah, sampai dulu. Jangan lagi identifikasi masalah menurut Muhammad Hasyim. Tidak usah. Langsung aja pemikiran si Hasyim itu di sini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, saya mengidentifikasi masalah yang ada. Jadi identifikasi sintua GKPI itu yang kau identifikasi. Ini adanya sikap ketidakpercayaan dengan Yeremia. Jauh kali. Dari mana kau tahu? Enggak percaya si Yeremia kan? Awalnya memang di ayat 6 jelas. Dia tidak apa-apa. Iya. Tetapi tidak ada di sini kau buat apa di KPI kan? Ini harus itu yang kau di sini yang paling banyak kau buat apa yang dihadapi fakta di KPI itu yang di sini. Kalau fakta di Alkitab itu tak usah lagi kita cut itu karena sudah begitu. Iya. Pembatasan masalah, oke, pembatasan masalah. Oke. Bagaimana konsep panggilan Tuhan itu?
Bagaimana tinjau SPDIS? Bagaimana bercinta? Oke, bisa ini asal kau jawab nanti yang empat ini. Di bab empat. Ini semua dijawab nanti di bab tiga dan bab empat. Tujuan agar etimologi. Nah ini masih kepustakaan, ini cara ini, bukan metodologi. Metodologi itu ada tiga. Yang pertama dia kualitatif. Kualitatif. Kedua kuantitatif. Lalu yang ketiga campuran. Campuran yang dua ini. Jadi kalau kualitatif dua wawancara. Kalau kuantitatif angket. Kalau campuran dua-dua dipakai. Kalau library research dan field research, semua ini memang menggunakan itu. Jadi metodenya ini. Kalau ini metode field research. Jadi kuantitatif alat untuk menelitinya kuesioner. Metode pengumpulan datanya ialah kuesioner. Lalu dia positivisme, maka ada hipotesanya, diduga atau jika maka, diduga maka. Kalau kualitatif tidak ada hipotesanya, karena dia nihilisme, berasal dari bawah mencari kebenaran ke atas. Bukan soal banyak. Kalau kuantitatif banyak, jadi dipilihlah salah satu dari itu. Sistematika, oke. Ini setelah kita anggap selesai workshop ya. Simpan. Ini workshop ya. Tapi kalau sudah penelitian, kok bisa penelitian? Itu memang Pak, waktu saya pro, kebetulan Pak Pardo penelitian saya, penelitian kedua. Ini judul ini bagus untuk dilakukan penelitian. Jadi ketika itu waktu Bapak itu bicara dengan saya setuju Pak akan hal itu. Jadi saya cek dulu satu, bagaimana perihal penelitian itu Pak? Pak Dokter, jika kamu sudah katakan iya, lakukanlah. Jadi pada saat itu juga Pak tanya, apakah tidak menghilangkan dunia bibli Bapak? Jelas tidak. Katanya. Bukan. Kau sekarang sudah penelitian? Sudah Pak. Kok bisa langsung penelitian? Itu sudah. Dari mana apa namanya terjadinya gitu loh. Itu kan itu. Siapa? Ini siapa nih? Itu kan saya Pak. Oh. Orang tidak. Ini tadi punya Krishna kan? Iya. Tadi punya masih kan. Ini keris nampak kan? Terusnya harus ini, kemarin. Oh, ya sama tadi. Harus ini keris Yang tadi punya siapa tadi yang belum yang salah? Saya. Iya, ya, salah itu ya. Chandra. Yang ini tadi kan? Baru siapa tadi? Salah saya juga? Sudah. Pas? Sudah. Tadi Ewan juga pas? Sudah, pas. Nah, berarti ini sekarang kita masuk ke dua kesenah baru ya. Maksud itu, kenapa bisa kau penyelidikan? Itu maksudku. Saya baru membimbing bab satu. Itu persoalannya. Jadi gimana ini? Sudah saya bongkar begini, bagaimana kau nanti membuatnya? Di bab tiga Pak, ada ngerjain bab tiga, ada penelitian Pak. Tidak di apa, diterbitkan di bab satu. Pak, untuk itu Pak, belum diterbitkan di bab satu. Cuma langsung. Siapa yang menyuruh kau penelitian? Pak Pardo Pak, tapi dengan konsultasi sama Pak. Siapa Dengkot. Siapa Pardo? Pak Pardo itu Pak. Enggak kenal saya si Pardo. Yang membimbing kamu kan saya dari Pak Jantung. Kenapa ada Pardo di sini?
Tapi Pak dikonsultasi saya. Mengapa kau konsultasi sama dia? Ya sama si Pardo. Kalau begitu kau bimbingan sama si Jontor, sama si Pardo, jangan ke saya. Bilang sama si Pardo supaya ganti bimbing. Jangan ke saya. Kan itu kan? Lu ngapain saya bicara kali ini? Kalau sudah kau bicara dengan si Pardo, ya pulang aja lah. Usah bimbingan dengan saya. Kau bilang sudah penelitian, bab satu belum saya baca, belum saya periksa. Lalu kau bilang si Pardo yang menyuruh kau penelitian. Apa hubungan si Pardo dengan saya? Dengan kau? Tidak tahu saya si Pardo. Dalam hal ini, ada mekanisme kita. Gitu. Kalau begitu, kita tidak tahu. Saya akan menghubungi Pak Pardo mulai. Minta sama dia ganti bimbing dia.